Assalamualaikum. Hai, apa kabar hari ini? Bismillah, channel kembali hadir dan hari ini kita masak ikan layang sambal bumbu jahe. Stay tune di sini untuk tahu bagaimana saya membuatnya. Di hadapan kita sudah ada 5 kg ikan layang. Ya. Kenapa 5 kg? Karena memang kebutuhannya segitu. Jadi kalaupun Bunda ingin membuatnya, silahkan saja sesuai kebutuhan ya. Dan nanti untuk resep lebih sederhananya, insya Allah saya sertakan di kolom deskripsi. Sedangkan untuk bumbunya di sini saya menggunakan kurang lebih 25 sampai 30 siung bawang merah, 15 siung bawang putih, kemudian beberapa lembar daun salam, 2 batang serai dan juga 3 ruas jahe. Setengah kilogram cabai merah yang dicampur dengan cabai rawit. Dan 5 buah tomat atau sesuai dengan seleranya masing-masing saja. Dan yang tak kalah pentingnya adalah garam ya. Di sini juga saya tambahkan gula aren atau juga gula putih, kemudian kaldu bubuk ataupun penyedap rasa. Selanjutnya kita goreng ikannya sampai selesai. Sambil menggoreng ikan, kita haluskan terlebih dahulu bumbunya. Kita masukkan semuanya kecuali serai dan juga daun salam. Panaskan minyak dan kita goreng bumbunya sampai matang. Kemudian kita masukkan juga serai, daun salam, garam, gula, kaldu bubuk ataupun penyedap rasa. Kalau bumbunya sudah matang, kita masukkan semua ikannya ke dalam sambal dan tambahkan sedikit air bila perlu.
Baik, itu tadi perjalanan memasak kita hari ini, yaitu cara atau resep memasak ikan layang sambal bumbu jahe. Dan untuk resep yang lebih sederhana ada di kolom deskripsi ya. Semoga bermanfaat, terutama bagi yang mau belajar memasak. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan di komen dan share jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa untuk mengawali segala sesuatunya dengan bismillah supaya berkah. Sekali lagi terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.